dan beginilah bagaimana proses Pukupu dores calia bisal pide. Sebelum mulai video ini, silahkan skip bagi kamu yang jijik akan ulat bulu. Larva ini akan menjadi kupu-kupu. Pada metamorfosis sempurnanya, kupu-kupu ini termasuk ke dalam famili Nymphalidae atau kupu dua bersayap sedang hingga besar, dengan sayap mereka seperti daun layu. Persebarannya meliputi Indonesia, India, Solomon Island, dan Australia. Di Australia kupu-kupu ini dikenal dengan sebutan Leafwing wing atau kupu-kupu sayap daun. Kupu-kupu ini memiliki sayap atas yang berwarna oranye dengan tepi sayap atas berwarna hitam kecoklatan, terdapat bercak warna putih di ujung sayap yang berwarna hitam. Dalam keadaan menutup, sayap bawah kupu-kupu ini terlihat seperti daun yang mengering, memiliki ekor kecil pada sayap belakang atau bawah. Larva mereka terlihat sangat menyeramkan. Dengan bulu-bulu kasar, tegak hitam bercabang terlihat kaku dan memberi psikologi yang menakutkan. dan beginilah bagaimana per